Diinspekturi langsung oleh Camat Lopaikat Murtoyo. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023 yang berlangsung di halaman kantor setempat ini berjalan dengan sukses dan lancar. Selain diikuti seluruh aparat pemerintahan Kecamatan Lopaikat, upacara proklamasi kemerdekaan RI tersebut juga turut diikuti jajaran TNI Polri, para ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, aparat pemerintahan desa hingga sejumlah pelajar di Kecamatan Lopaikat. Dalam kesempatan tersebut, Murtoyo selaku Camat Lopaikat mengatakan dirinya secara pribadi merasa bangga dan mengapresiasi kepada semua pihak atas kehadirannya untuk mengikuti upacara proklamasi kemerdekaan RI ke-78. Untuk itu, ia pun mengharapkan di momen HUT RI kali ini dapat mengembangkan dan meningkatkan rasa nasionalisme, terutama bagi generasi muda pelajar yang ada di wilayah Kecamatan Lopaikat. Kami sangat bahagia dan senang telah hadir para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga tokoh agama ya yang tidak ketinggalan ini, guru-guru kita hadir semua, kemudian aparat desa, ASN, Polri, TNI yang ada di wilayah Kecamatan Lopaikat bersama masyarakat dan ibu-ibu PKK. Tentunya ini rasa nasionalisme kita kembangkan dan kita tingkatkan pada anak-anak kita, para pelajar dari tingkat SD dan SMP yang ada di Kecamatan Lopaikat. Ke depan mudah-mudahan negara kita lebih terus meningkatkan kualitas kuantitas di segala bidang sehingga tujuan dari negara kita adalah masyarakat adil dan makmur bisa tercapai. Tim Liputan Tapin TV.